lepasin. Apa sebenarnya terjadi sama aku? Tolong aku ya Tuhan. Tolong aku. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak ini? Terima kasih. Mari. Halo? Iya, Monica, maaf mengganggu waktu kamu. Tumben kamu telepon aku malam-malam. Ada yang bisa aku bantu? Kamu lagi tidur ya? Mana bisa aku tidur? Kerjaan aku kan banyak. Ini aja aku masih di kantor. Serius? Masih di kantor? Serius. Bahkan sekarang itu aku lagi terima tamu. Oh, kalau gitu aku telepon nanti aja deh, ya? Nggak apa-apa kok. Aku malah senang terima telepon dari kamu. Aku kan jadi nggak stres. Kamu lagi di mana? Udah tempat tidur ya? Nggak juga, aku lagi di rumah sakit. Di rumah sakit? Siapa yang sakit? Maksud aku baru saja lewat di depan rumah sakit. Sekarang dalam perjalanan pulang. Syukurlah kamu baik-baik aja. Terus, apa yang bisa aku bantu buat kamu? Begini, Monica. Sebenarnya aku ingin sekali ketemu sama kamu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Oke. Kira-kira masalahnya apa ya? Monica, aku butuh bantuan kamu. Boleh? Ya, boleh dong, Adrian. Aku pasti tolongin kamu. Apa yang aku bisa lakuin buat kamu? Begini, Monica. Aku sangat berharap bisa menerima sisa pembayaran dari semua aset yang kamu beli. Aku sangat butuh dana. Oke, okay. Kalau begitu kita besok ketemu di kantor ya. Oh, oke. Okay. Terima kasih banyak. Bye. Oke, okay, bye. Jadi Sinta nggak bilang dia mau nginep di mana? Anu pak, non Sinta bilang non sama dua temennya yang lain nginep di rumah temen yang lain juga pak. Dua temennya yang lain di rumah temennya yang lain juga. Ngomong apa sih kamu Bi? Hah? Nggak jelas? Maaf pak, anu maksudnya nginep di rumah temennya yang udah punya anak itu loh. Apa? Kamu benar? Iya, benar pak. Ya ampun Sinta, keterlaluan kamu, keterlaluan. Ngapain gitu loh dia itu nginep di rumah laki-laki itu? Malu aja. Ya udah. Nanti kalau dia pulang, bilang jangan kemana-mana. Tunggu saya sampai saya pulang ya. Suruh tunggu di kamar ini. Ngerti kan? Mengerti pak. Bagus. Ada yang diurusin. Gagal deh ketemu Mas Joko.
Ada-ada aja, nah. Apa lo bilang? Gue nikah lagi. Gila. Aku lebih gila lagi kalau tetap membiarkan kamu merawat Kanaya dengan cara gak genah seperti yang aku lihat. Gak genah gimana? Lo lihat Kanaya baik-baik aja depan sama gue. Memang baik-baik saja lah. Tapi kalau kamu kerja sambil bawa Kanaya atau kamu menitipkan Kanaya di tetangga misalnya, sama saja akibatnya menganiaya. Ya oke, gue ngerti deh. Tapi nikah lagi tuh bukan satu-satunya jalan dong. Ya, gue sama Tarjo tahu kalau usulan ini tuh berat. Dan kita juga tahu lo belum bisa ngelupain Arini dan masih terluka, ya Jo? Ya jelas lah kak, gue belum bisa ngelupain Arin. Gue masih sakit ke. Dan lo tahu kan gimana gue cinta banget sama Arin? Iya, gue ngerti lah. Cuman masalahnya itu lo itu harus realistis dalam berpikir gitu loh. Maksud lo? Iya, maksud gue gini loh, Lang. Lo gak mungkin kan ngurus Kanaya sendirian gitu. Karena kita lihat lo tuh gak bisa ngurus Kanaya. Intinya lo itu tuh perlu pendamping hidup. Udah itu aja. Setuju. Orang yang paling cocok adalah Sinta. Lagian, dia naksir sama siapa yang juga kok. Gue married sama Sinta. Lo gila lo. Lo tau gak Sinta siapa? Sinta tuh sahabatnya Arini, Jo. Kalau lo berdua nyuruh gue married sama Sinta, sama aja tuh lo berdua nyuruh gue untuk khianatin Arini, tau gak? Dan sekaligus lo berdua nyuruh gue untuk khianatin persahabatan mereka. Lo, gimana sih mikirnya? Lang, lo tuh menikah dengan Sinta bukan berarti lo mengkhianati Arini. Bukan. Setuju. Bukti cinta kamu sama Arini adalah Kanaya. Yang bisa merawat Kanaya, merawat kamu, ya cuma Sinta, Lang. Ya, yang penting nanti dalam pernikahan lo tidak melakukan ADRT. Udah, itu aja udah cukup ya, Jo. Apa itu ADRT? Aduh, yang sering TV-TV. KDRT. Sama aja lo ngerti juga maksud gue. Lah, gue harus cabut. Lang, dipikirin. Iya, Lang. Terima kasih ya. Hey, Adrian, ayo silakan duduk. Bisa bertemu di sini. Ah, gimana kabarnya Pak Imawan? Kata Monica, kamu ke rumah sakit, benar? Om khawatir, Adrian, Pak Imawan sakit. Papa, baik-baik saja. Oh, syukur, syukur kalau begitu. Om, Om juga senang mendengarnya. Oh iya, Om dengar papa kamu akan menjual semua aset kekayaannya. Iya,
separah itu, Adrian. Terus terang, Om jadi prihatin mendengarnya. Kamu sengaja mengundang Om Yogo ke sini. Kamu sengaja ya? Mau melanjangi aku depan dia? Aku nggak ngundang Om Yogo ke sini. Beliau datang ke sini untuk ngasih dokumen untuk Papa, karena besok Papa udah berangkat ke Amerika. Papa itu pengacaranya Om Yogo. Jadi kamu yang menceritakan ke Om Yogo kalau aku menjual semua aset aku? Adrian, aku bisa membedakan mana yang namanya urusan bisnis dan mana yang namanya urusan pribadi. Dan aku nggak pernah menceritakan masalah bisnis aku sama orang lain. Apalagi orang yang tidak terkait seperti Om Yogo itu. Adrian, aku tahu masalah keluarga kamu sama Om Yogo dulu. Tapi aku gak peduli, Adrian. Dan aku gak mau ikut campur, karena urusan aku cuma sama kamu. Dari mana Om Yogo tahu tentang urusan aku? Udahlah, Adrian. Kamu gak usah ngurusin Om Yogo. Kamu urus aja masalah kamu sendiri. Semalam kamu telepon aku, kamu bilang kamu perlu dana. Dan kamu minta aku untuk membayar semua pembayarannya hari ini juga. Oke, aku sanggupi semuanya. Monica, kita bicara lain kali aja. Aku harus pergi. Adrian, Adrian. Kamu mau membatalkan transaksi jual beli dengan Monica? Iya, Pak. Tapi kamu bilang kan Monica sudah bayar 30%. Kalau kamu batalkan transaksi itu, kita harus kembalikan uang itu. Padahal semuanya sudah habis dipakai untuk membayar sebagian hutang-hutang kita. Tapi, Pak, kamu mau kembalikan dengan apa? Papa harap kamu bisa pikirkan kembali keputusan kamu itu. Ingat, kita sedang butuh dana sangat besar untuk... Untuk apa, Pak? Papa harap kamu bisa menenangkan diri dulu. Papa tahu kamu sedang emosi. Mungkin kamu ada masalah dengan Monica? Pak, Ian nggak punya masalah apa-apa dengan Monica. Justru Monica yang bermasalah, Pak. Maksud kamu? Sepertinya Om Yogo sangat dekat dengan Monica, Pak. Bahkan tadi Adrian ketemu langsung dengan Om Yogo. Tadi Tanjil sama kakak bilang sama aku, katanya ada yang mau kamu omongin. Ada masalah apa? Sin, aku mau minta maaf sama kamu karena selama ini aku udah ngelibatin kamu terlalu jauh dalam kehidupan aku sama Kanaya. Udah ngerepotin kamu, menyusahin kamu. Aku minta maaf. Kamu jangan bicara kayak gitu, Lang. Aku ngelakuin semua ini, aku ikhlas. Kalau kamu gak nyaman sama saran Tarjo sama keke, kamu lupain aja. Jadi keke sama Tarjo cerita sama kamu?
kamu jangan nyalain mereka, soalnya yang ada di pikiran mereka itu cuma ikan aja. Aku gak akan maksain kamu, Nang. Karena aku tahu sekarang Arini yang memiliki perasaan dan seluruh pikiran kamu. Tapi yang penting buat aku sekarang kamu tahu gimana perasaan sebenarnya aku sama kamu, sama Kanaya. Sim. Dalam. Kamu gak perlu bilang apa-apa. Karena aku juga gak mau kamu membohongi diri kamu sendiri. Aku tahu lah. Kamu butuh waktu. Dan itu gak gampang. Jangan khawatir, kakak akan cari dana untuk perawatan kamu sampai kamu sembuh. Thank you.
tahu kenapa kakak nangis. Kakak bahagia melihat kamu di sini. Meskipun dengan keadaan kamu seperti ini, pasti kamu mendapatkan kehangatan di rumah ini. Karena kita berdua pernah tinggal di sini. Iya kan? Kamu ingat? Kita dulu pernah bahagia di rumah ini waktu kita masih kecil. Itu saat paling bahagia yang kakak rasain. Bahkan sampai saat ini, kakak gak bisa lagi merasakan kebahagiaan kayak gitu. Tapi kamu jangan khawatir. Suatu saat nanti kalau kamu bangun, dan kalau kamu sembuh, kamu bisa lagi merasakan seperti itu. Bisa bahagia lagi di rumah ini. Arin, kamu jangan khawatir. Kakak akan cari dana untuk perawatan kamu sampai kamu sembuh. Kamu anggap aja kamu lagi tidur yang panjang. Dan suatu saat nanti kamu akan bangun untuk kehidupan kamu yang baru. Iya, Zen. Lagi udah malam. Mendingan kamu buru-buru pulang. Galang, aku bahagia. Akhirnya kamu menerima cinta aku. Setelah sekian lama. Aku gak bisa bayangin kalau Kanaya nanti bisa bicara. Dia pasti akan manggil aku Mama. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Kalaupun pada akhirnya aku bisa nerima kamu, itu bukan berarti aku cinta sama kamu. Semua kebaikan kamu. Tapi aku harus jujur, Sid. Aku gak mau pada akhirnya nanti kamu kecewa. Kalau tahu aku gak cinta sama kamu,
gak akan pernah cinta sama kamu. Aku ngerti perasaan kamu, Lang. Aku tahu gak gampang untuk ngelupain hari ini dalam waktu yang cepat. Tapi aku percaya Tuhan memberikan anugerah jutaan cinta kepada setiap manusia. Begitu juga kamu. Dan aku tahu kamu memiliki cinta yang lain yang belum pernah kamu berikan sama Arin. Maka dari itu, aku akan nunggu kamu. Sampai waktu memberikan cinta kamu terhadap aku. Tapi yang paling penting sekarang, kamu bisa nerima aku apa adanya. Karena kamu mencintai Galang, begitu kan? Enggak salah kan, Pak? Kalau aku mencintai Galang. Maafin kakak hari ini. Kakak melakukan ini untuk kebaikan kamu. Halo, siapa ini? Adrian, apa kabar? Ada apa, Monica? Kenapa kamu menelpon aku? Aku udah gak mau mendengarkan penjelasan konyol kamu lagi. Oke. Okay. Adrian, terus terang aku kecewa sama kamu. Kamu salah nilai aku. Aku udah bilang kan sama kamu, aku gak pernah sedikit pun punya niat jahat sama kamu. Apalagi sengaja mempertemukan kamu dengan Om Yogo. Itu semua di luar rencana aku.
aku telepon kamu karena aku pengen minta maaf sama kamu. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Tapi walaupun begitu, aku gak akan pernah membatalkan kesepakatan yang telah kita buat. Oke? Kalau gitu sampai besok ya, Adrian. Selamat malam. Aku gak nyangka. Ternyata Adrian sampai terluka sedalam itu. Apa tuh ya? Siapa yang telepon? Dari rumah sakit. Paling mereka beralasan cuma mau mengingatkan tagihan yang harus kita bayar minggu ini. Atau apa? Tadi yang telepon Monica. Oh, apa dia telepon kamu? Dia mengungkapkan penyesalan dan minta maaf atas kejadian di kantornya. Gak usah kamu dengerin dia. Tapi gak tahu kenapa, aku percaya dengan niat baiknya. Aku percaya dengan Monica, Pak. Hati-hati sama perempuan itu. Sekarang sulit buat kita untuk percaya orang. Belum tentu dia punya niat baik buat kita. Seperti yang dilakukan Wiyogo. Tapi kenyataannya apa, Pak? Kita bukan siapa-siapa lagi. Bahkan karir politik Papa sudah pudar. Ya kan? Kemana orang-orang yang dulu mendukung Papa? Sekarang semuanya meninggalkan Papa. Satu-satunya harapan kita cuma Monica. Kamu itu kemana aja sih? Sudah 2 hari ini selalu pergi dari rumah dan pulangnya selalu larut malam. Bahkan kemarin kamu tidak pulang sama sekali. Pak, coba deh Papa beri aku kebebasan sedikit aja. Aku ini udah dewasa, Pak. Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ya, ya. Papa tahu kalau kamu itu sudah dewasa, Sinta. Tapi orang dewasa itu belum tentu bisa berpikir benar, Sin. Nah, satu lagi. Kamu sudah janji ke Papa kalau tidak menemui Galang lagi. Tapi apa nyatanya? Kamu masih aja menemuinya. Papa akan kecewa, Sinta, kalau kamu terus saja mengingkari janjimu. Untuk yang satu ini aku gak bisa nepatin janji aku. Mungkin ini semua karena... Karena apa? Karena kamu mencintai Galang. Begitu kan? Enggak salah kan, Pak? Kalau aku mencintai Galang... Ya Allah, yang maha berkuasa, aku hadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, untuk memohon petunjukmu. Ya Tuhan, kenapa engkau memberikan cobaan kepada kami yang begitu berat? Apakah yang aku lakukan ini benar, ya Allah? Apakah adil, ya Allah?
Jika aku menikahi Sinta, apa karena ini kesalahan aku, dosa-dosa aku yang begitu besar? Tapi kenapa harus hari ini yang menderita? Kenapa bukan aku aja? Sementara hati dan cintaku hanya untuk Arini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Berikanlah petunjukmu, ya Allah. Jika keputusan yang kuambil ini benar, maka ridhoilah, ya Allah. Mudahkanlah jalannya, lapangkanlah jalannya, ya Allah. Tapi jika keputusanku ini salah, ya Allah, aku mohon Tuhan, ampunilah semua kesalahan aku, semua dosa-dosa aku. Aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu dengan kerendahan hatiku, ya Allah. Jangan satukan hubungan kami, jika pada akhirnya kami saling menyakiti, ya Allah. Berikan yang terbaik untuk semuanya. Ya Allah. Hanya kepadamu lah aku meminta. Hanya kepadamu lah aku berserah diri, ya Allah. Dengarkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Kalau kami memang harus menerima cobaan ini, kuatkanlah hati kami. Kuatkan hati kami, Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Hancurin kebahagiaan lo sama Galang. Gue yang ngelaporin hubungan lo sama Galang ke bokap lo, ke Adrian. Sinta! Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Bener, Cahyu. Tuh kan? Oh iya.
kamu jangan bawel ya, ikut-ikutin tante ini. Lah, mau kemana toh? Mau ke proyek lah. Loh lah, katanya mau aku urut biar tulang-tulangnya tambah enak. Kok malah kerja? Gue kalau di rumah terus malah kepikiran kerjaan terus gue. Malah gak bisa tidur ntar. Loh, si Sinta mana? Buah manggis, buah pepaya, dulu dimarah sekarang dicari. Jangan salah paham, dulu maksud gue kayak gitu. Si Sinta tuh bilang kemarin dia mau datang pagi ini. Dia belum datang kan gue jadi panik. Cie, khawatir doi. Ke, beli pasir pakai gerobak bolong. Diku gak nyampe-nyampe di proyek dong. Buruan nikahin Sinta dong. Gila, lama-lama makin lu kayak orang gila lu, Sinta ngaco. Waalaikumsalam. Ben pagi-pagi sudah di sini. Kapan Dokter Hendy datang? Siang ini, Pak. Mereka akan datang dengan suster yang akan merawat hari ini. Ian pergi dulu ya, Pak. Mungkin pulang malam. Kamu mau ketemu sama Monica? Adrian, Papa bisa ngerti perasaan kamu. Tapi Papa harap pertemuan kamu sama Monica jangan sampai batal. Papa sadar kini, Papa udah gak punya pamor lagi. Jadi ya sudah, gak perlu ditutup-tutupi lagi. Tapi kan Papa gak suka kalau Adrian berhubungan bisnis dengan Monica. Ya, Adrian bisa cari calon pembeli lain. Iya, iya. Tapi saat ini, mencari pembeli seperti Monica itu butuh waktu yang lama. Dan kamu ingat, menjual properti itu tidak sama seperti menjual mobil atau barang lainnya. Lalu bagaimana dengan Om Yogo, Pak? Bagaimana kalau Om Yogo ada di balik semua ini? Papa akan hadapi dia. Apapun resikonya, buat Papa sekarang adalah kesembuhan hari ini. Nah, kita sarapan dulu. Rin, kalau boleh gue jujur sama lo. Gue udah banyak ngelakuin kesalahan, kebohongan sama lo. Selama ini gue pura-pura baik. Tapi gue benci banget, Rin, sama lo. Gue tahu gue udah jahat sama lo, Rin. Gue udah ngancurin kebahagiaan lo sama Galang. Gue yang ngelaporin hubungan lo sama Galang ke bokap lo, ke Adrian. Semua itu gue lakuin karena gue cemburu sama kemesraan lo sama Galang. Gue gak terima, Rin. Gue gak terima. Gue jatuh cinta sama Galang, Rin. Bahkan jauh sebelum lo jadian sama Galang. Segala cara udah gue lakuin untuk ngedapetin cinta Galang. Tapi cinta Galang terlalu kuat buat lo, Rin. Gue emang bukan sahabat lo yang baik. Tapi demi Tuhan,
apakah hidup lo akan berakhir seperti ini, Ren? Yang gue mau tuh cuma bisa sama Galang. Maafin gue, Ren. Maafin gue. Gue nyesel. Sekarang gue cuma bisa minta maaf di depan makam lo, Rin. Maafin gue. Dan sekarang gue udah mendapatkan Galang, Rin. Itu artinya ada dua wanita di hidupnya Galang. Itu lo sama gue. Gue janji, Rin, sama lo. Gue akan mencintai Galang sepenuh hati gue. Gue janji, Rin. Gue tinggal dulu ya, Rin. Atau istirahat yang tenang. Saya mohon, Pak, izinkan saya menikah dengan Galang. Bapak sudah dengar ungkapan isi hati kamu di makam Arini tadi. Kalau kamu mencintai Galang, jangan buat dia untuk menderita kedua kali seperti apa yang pernah dialami dengan Arini. Kamu harus bisa jauhi kehidupan dia. Bapak kok ada di sini, Pak? Bapak sudah janji dengan Arini untuk menengok makamnya setiap hari. Itu sebagai ungkapan penyesalan Bapak terhadap apa yang pernah terjadi. Tidak ada perempuan lain yang akan mengalami hal yang sama dengan Ari. Maksud Bapak apa ngomong kayak gitu? Lang, Papa kamu udah tahu tentang hubungan kita. Bapak mau larang juga hubungan saya sama Sinta. Sama kayak dulu Bapak ngelarang hubungan saya sama Arin. Bapak tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kali, Galang. Bapak janji untuk itu. Bapak ingin melihat kamu bahagia.
Papa tidak ingin kamu menderita. Tapi kalau kamu berhubungan dengan Sinta, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Mungkin udah takdir hidup saya kayak gini, Pak. Dikecewain sama orang terus. Menderita. Gak pernah bahagia. Tapi saya gak peduli, Pak. Udah gak penting lagi buat saya. Buat saya sekarang yang paling penting itu Kanaya. Dia butuh seorang yang bisa ngerawat dia. Bisa sayang sama dia. Bisa cinta sama dia kayak ibu kandungnya sendiri, Pak. Dan satu-satunya orang yang bisa kayak gitu cuma Sinta, Pak. Saya minta maaf kalau saya menempatkan Bapak pada posisi yang susah. Tapi saya nggak bisa ngebohongin diri saya sendiri, Pak. Saya mencintai Galang. Dan saya akan terima resiko apapun, Pak. Saya menikah dengan Galang.